Okey? Sebab kita nak lahirkan yang secara holistik, ya, secara seimbang. Individu yang kita nak hasilkan itu yang seimbang. Ya. Penyertaan. Okey, perkembangan. Perkembangan yang nak lihat dari segi fizikal, kognitifnya, psikomotornya, ya, itu yang terlibat dari segi sukan dan sebagainya, ya. Emosinya dan juga kerohanian dan juga penguasaan bahasa. Jadi generasi yang kita nak hasilkan, generasi yang kita nak wujudkan, ia generasi yang boleh bersaing dengan antarabangsa. Jadi kita perlukan penguasaan bahasa yang baik. Ya, bukan sahaja bahasa ibu bapa, kita tidak tertepikan. Ya, sekarang ini bulan adalah bulan bahasa. Ya, kita tahu kan bulan bahasa kan? Baru ni dilancarkan bulan bahasa di Abidjan di Berawang. Ya. Ada beberapa orang guru yang terlibat pembentangan seminar, ya, bagus, ya, itu yang program MBN itu. Okay, jadi kita kena memartabatkan bahasa kita, ya, kita kena memartabatkan bahasa kita. Apa kita kena buat? Ya, kita kena pertingkatkan bahasa kita, bahasa kebangsaan, melalui pengucapan kita, penulisan dan sebagainya. Di samping kita perlu menguasai bahasa antara bangsa. Untuk bersaing di peringkat global, perlulah kita ini boleh menguasai bukan sahaja satu bahasa. Ya? Nah, ini bahasa Inggeris. Kalau kita tanya berapa tahun dah belajar bahasa Inggeris? Dari tahun tadika hinggalah ke universiti. Okay. Boleh tak cakap bahasa Inggeris? Baru ni saya juga terlibat dengan interview, menduga-duga untuk beasiswa. Mula-mula masuk tu kami memang selalu uji kebolehan berbahasa Inggeris. Ya, so dia introduce dirinya dalam bahasa Inggeris. Awal-awal dia cakap, sorry, saya tak boleh berbahasa Inggeris. Tak pandai nak cuba, dia nak minta master, program master, ya, nak minta beasiswa. Dan bila kita belajar di peringkat universiti, master ke PhD, 99% buku dalam bahasa Inggeris. Bukan kita nak mengagung-agungkan bahasa Inggeris, tetapi hakikatnya ilmu itu, ya, kita nak peroleh jurnal apa-apa semua dalam bahasa, kebanyakan bahasa Inggeris. Dan kita di negara kita dalam proses, sebab ini sekarang ini digalakkan penyelidikan dan inovasi, supaya kita boleh menghasilkan jurnal-jurnal kajian-kajian di negara kita. Masih kurang lagi yang berkualiti, jurnal bawasi. Ya? Jadi kalau kita dah dapatkan ilmu, kita janganlah dalam taksub pula kita ni tak boleh berbahasa Inggeris. Ya? Janganlah cepat sangat mengaku kalah. Maafkan saya tidak boleh berbahasa Inggeris. Itu dah nampakkan kita ni, kita ni apa? Mengalah, kan? Kenalah cuba. Ya? Salah apa-apa ke, tak betul ke, kan? Ya? Kena berani. Okey? Okey, dari satu lagi dimensi ialah penyertaan. Ya? Maknanya kita nak wujudkan murid-murid kita dalam kelas itu menyertai, bukan saja dari segi fizikal duduk saja, tetapi dia melibatkan diri. Keterlibatan dia itu. Cikgu kena pastikan murid-murid itu bukan saja hadir dari segi fizikalnya, mentalnya, dan juga aktif dalam pembelajaran tersebut. Pembelajaran atau apa saja aktiviti yang dilaksanakan, ya. Okey. Yang tadi, ya. Profil menggambarkan kesediaan murid untuk belajar, kecenderungan dan potensi murid. Pencapaian menjadi indikator dalam proses pensijilan. Ini memanglah kalau nak mohon masuk ke universiti lepas kita terima, ya. Ini memang menjadi indikator ataupun menjadi apa, petunjuk, ya. Pemilihan dan pelbagai keputusan berhubung pembelajaran dan pendidikan, ya, tidak hanya berfokus kepada pencapaian akademik saja, ya. Okey. Penyampaian, ya. Sumbangan pengetahuan, pendapat, ini bukan penyampaian sebenarnya, penyertaan, sorry, ya, di sana. Penyampaian itu adalah penyertaan, ya, betul, penyertaan atau sumbangan murid-murid kita, ya. Dari segi pengetahuan dia, dalam kelas itu, dia boleh tidak mengeluarkan pendapat.